Okey, hari ni kita dah sampai kat kedai Abang Taikoman ni. Saya rasa lah. Jadi hari ni kita datang, kita nak tukar ini punya windshield. Ini dia barang kita tukar. So ini dia more keras punya lah. Yang aku punya sekarang ni dia low sikit. So kalau nak tahu windshield asal versus 650 yang model lampu kacang ni, dia besar ni je. Okay, so yeah. Jadi kita boleh katakan beza dia jauh lah. Memang jauh beza lah nampak ni. So dia extended lebih kurang dalam macam ni, macam ni, besar ni ha. So besar ni lah. And then lebar lebih kurang sama. So memang lagi menarik lah. Dan tebalan pun sama. Kalau kau boleh tengok, memang menarik lah. So better tukar yang ni. Aku punya yang sekarang ni, aku pakai yang China punya. Jadi dia dah ada merekah dah kat ujung dia tu. Itu sebab aku nak, tukar lah. Okay, jadi jom kita pergi tukar. Ni kita dalam proses untuk membuka windshield ni. Alamak, ada glove pula. Tukarlah. So kita menduwi tukar windshield ni. Sebab windshield ni tak tahu boleh dengar dalam video tak. Krek krek krek. Dia dah start, and then dekat sini pun dia dah start pecah. Jadi better dia tukarlah sebelum jadi apa-apa kan. Masa beli dah dapat kan? Mana? Ni kan China punya. China punya. Haa, China punya. Masa kita kan bodoh tak tahu. Bodoh beli. bodoh. Itu dia. Kita import khas daripada Chiang Mai. Daripada Bangla bang. Abang. Muka je ni Bangla tak kena. Dia kena Chiang Mai. Chiang Mai Muka siam kat ni. Itu dia. Pak. Orang-orang lama buat kerja. Nampak dia letak kat waktu itu. Main. Oh, jatuh. Okey, settle. Okey, jadi kita dah dekat final stage dah. Oh, last tukar. Settle. Laju sangatnya, Pak. Kencang, Pak. Kencang. Kencang, Pak. Ini kencang. Oh, kencang ya. Ya. Buat tu. So inilah windshield kita. Okay lagi. Tapi dekat sini kau boleh tengok apa ni. Dia dah start pecah-pecah. So sebelum dia merebak pecah dan terbang kat atas jalan, baik aku tukar dia. Ini aku beli dekat Shopee tu. Harga dalam 150 lebih ke sini. Termasuk shipping dalam 160 lah. 160 yang tu. So inilah dia. Okay. So ini adalah yang aku punya. And then ni adalah the new one. Dia lagi mash. Gelap lah. Ini better yang ni. Ni smoke juga. Tapi dia smoke ni. And then korang boleh tengok lah. Tebal dia memang terbaik aku. Berbeza lah. Ini 4. Ni dalam 2 silap aku. So dia punya ni memang apa dengan ni. Dengan ni. Ni bunyi dia padat lagi. So kalau macam aku pakai windshield yang ni, kalau tengah buat laju, atas ni dia goyang-goyang lah. Dia lembik punya. Kan. Nampak. Yang ni yang kerasnya. Takkan boleh bengkok lah. Ni terbaik. Jadi the main reason kenapa aku beli kat Abang Taikoman ni, aku tengok semua barang complete set. Don't worry punya. FOC lagi ni. FOC lagi. Kita tak ada nak apa pun.
susah-susah pasang saja ke tak ada. Ha. Kedai lain tak dapat abang macam ni. Orang kena datang dekat Tekoman baru dapat ni. Nampak ni. Siap pasang semua kita siap. Kita jual-jual barang, make sure barang tu pasang dengan elok lah. Betul? Nanti crack lagi. Patut macam awak punya original tak ada getah. Patut original ada getah. Saya pasang getah balik. Kan itu yang buatkan dia crack tu kan. Nak senang datang ke dapat Tekoman, settle semua masalah korang. Nak apa? Semua ada. Kalau tak ada, kita adakan juga. Apa-apa WhatsApp dulu eh. PM tepi dulu. Okey. Sekarang ni kita dah siap pasang. Sepatutnya dia macam ni. Ui. So sepatutnya dia macam ni. Dia terangkat. Dia tak attach. So yang tadi macam abang cakap sebelum ni mungkin tak tahu orang terpasang. Yang ni dia melekat. Dia rapat dengan windshield. Yang tadi tu dia rapat, so sebab tu mungkin dia pecah. Yang tu. Ori tadi, yang ni duduk atas ni. Yang masa buka ni kan. Yang ni, benda ni tadi duduk atas ni. Maksud benda ni duduk melekat kat sini. So yang dia vibrate tu yang betul akan pecah apa tu kan. So kalau korang nak buat pasang sendiri kat rumah, pastikan benda ni Ada gap. Ada sini. So maksudnya yang benda ni dia akan attach dengan benda ni saja. Dia bukan attach dengan dua ni sekali kan. Betul lah. Okay, dan kita dah siap. Jadi mari kita pasang. Tak masuk tu. Dia kena kembang. Okay. Kau masuk skru macam tu je. Okey, jadi inilah hasil dia. Alhamdulillah, settle. So, kepada anda-anda di luar sana yang nak pasang, pastikan dekat sini dia ada gap eh. Macam aku punya sebelum ni, aku tak tahulah macam mana orang lama terpasang. So, windshield aku ni, dia melekat dengan aku punya besi ni tau. Jadi, dekat situ yang menyebabkan windshield aku tu crack. Okey, jadi untuk korang, korang pastikan pasang. Dia ada ruang sikit sini. Special punya. Tak mentang lah motor Dan tak habis basuh lagi. Wah, aku basuh ni je. Basuh kat sini. Woi, ini betul-betul punya ni nampak ni. Ha. Tak apa nak spray dia. Woi. Tu RM5 RM10. Woi, RM5 Kalah kedai spa motor tu. Sebelah-sebelah RM5 tu. Oh, tu dia. Siap. Macam bau kat Thailand tau. Oi. Bau apa Thailand eh? Oi, jauh. Tak bau Thailand ke mana? Ini Paris tau. Eh, yang cari tu yang apa beritahu saya tu? Macam bau mana boleh bagi tahu. Alah macam tu, cakap macam ni apa dia bau dia? Itu ah. Oh, cik kecil. Ada ulat. Mana tu? Ada ulat. Oh, dah. Okay bang, thank you so much. Padu. Terbaik. Okay, okay bang. Ha. Okay, jadi selesai dah urusan kita hari ni. Kita selalu pulang. Oh, alhamdulillah. PC sekarang memang dah terbaik bos. Memang terbaik gila lah. Puas hati gila. Bunyi pun padat dengan yang asal punya tu. Okay, jadi itu saja guys untuk vlog aku kali ni. Jumpa korang for the next vlog. Stay safe, stay healthy, jaga diri dan terus kekal bersemangat. Okay, jom kita sama-sama putuskan rantai COVID-19.